Assalamualaikum, hai Indonesia. Belum cukup dengan Samsung Galaxy M23 dan M33 5G yang baru saja dirilis di Indonesia beberapa hari yang lalu, di luar sana Samsung India baru saja meresmikan varian yang lebih tinggi lagi, yakni Samsung Galaxy M53 5G. Smartphone ini kemungkinan besar juga akan segera diresmikan di pasar Indonesia. Samsung Galaxy M53 5G sendiri hadir dengan sejumlah spesifikasi yang berbeda dengan Samsung Galaxy M series terbaru lainnya. Seperti layar, Samsung Galaxy M53 5G ini telah menyajikan konsep Infinity O Display. Jenis panel layarnya pun lebih berkualitas dengan dipakainya panel layar berjenis Super AMOLED Plus. Luasnya mencapai 6,7 inci resolusi Full HD Plus dan telah memiliki refresh rate layar mencapai 120Hz serta dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Sayang sekali Samsung Galaxy M53 5G masih menempatkan sensor fingerprint-nya di bagian samping. Sementara di bagian belakang, back cover Samsung Galaxy M53 5G masih nampak elegan dan minimalis. Kameranya memiliki bentuk persegi membulat dengan penempatan lensa secara simetris. Tentu saja back cover ini juga masih terbuat dari bahan polikarbonat alias plastik. Ngomongin soal kamera, Samsung Galaxy M53 5G tetap memiliki total 4 kamera belakang, namun kamera utamanya memiliki resolusi yang lebih besar yakni mencapai 108MP, f1.8 PTIF. Kemudian ada pula kamera ultrawide beresolusi 8MP, serta dua kamera lagi beresolusi 2MP yang berfungsi sebagai kamera makro dan depth sensor. Sementara kamera depannya beresolusi 32MP. Menariknya lagi, kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps, baik kamera belakang maupun kamera depannya. Bagian yang cukup mengejutkan adalah dapur pacunya. Yap, Samsung Galaxy M53 5G diotaki oleh prosesor buatan MediaTek, yakni Dimensity 900. Meski bukan yang terbaru, ini merupakan prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 6nm yang tentunya akan hemat daya serta telah mendukung jaringan 5G. Samsung Galaxy M53 5G menghadirkan dua pilihan memori yakni RAM 6 dan 8GB serta memori internal 128GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Di sektor daya, Samsung Galaxy M53 5G juga ditopang dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal 25 watt. Namun Samsung Galaxy M53 5G masih menggunakan single speaker, masih ada jack audio serta NFC. Untuk harga di pasar India, Samsung Galaxy M53 5G dijual dengan harga Rp23.999 atau jika dirupiahkan sekitar Rp4,5 juta untuk varian 6 per 128GB serta Rp25.999 atau jika dirupiahkan sekitar Rp4,9 juta untuk varian 8 per 128GB. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan, spesifikasi serta harga yang ditawarkan, sanggupkah Samsung Galaxy M53 5G melawan dominasi kompetitor di kelas harganya seperti Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro Plus 5G? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan top berdaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.